Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kawan-kawan sekalian, saat ini saya bersama Ketua Panwaslu Kecamatan Sindue berencana untuk mengantarkan logistik bantuan ke Desa Bangga, yang tepatnya kita targetkan sekarang ini ke Desa Tuva. Mudah-mudahan sebentar kita tidak ada halangan di jalan dan kita sampai ke target tujuan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita ikuti perjalanan kami. Kita sudah sampai di Bangga. Kali ini kita berada di mana? Di poskonya tempat pengungsian mereka. Kami bersama Pak Sekretariat, Pak Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sindue dan staf Panwaslu Kecamatan Sindue sedang berada di daerah pengungsian Bangga, siap untuk membagikan logistik yang ada di mobilnya kita. Saat ini kita berada di seputaran wilayah pengungsian Desa Bangga yang terkena banjir bandang pada tanggal 28 April 2018. Baru saja kita melewati pasca gempa tanggal 28 September tahun 2018. Ini tanggal 28 April di tahun 2019 kejadian memilukan menimpa saudara-saudara kita yang berada di Desa Bangga saat ini terkena banjir bandang. Berada di posko induk pengungsian yang diadakan oleh BNPB. Rencana kami akan melakukan pendistribusian bantuan ke sanak saudara atau keluarga yang ingin mendapatkan bantuan. Sekarang ada lagi berada di belakangnya ada Ustadz. Kami menunggu koordinator daripada pengungsian ini. Kami menyerahkan bantuan. Sekarang lagi menunggu.
Mas Sindu ya, Kabupaten Nunggala, ke masyarakat kita yang ada di Kabupaten Sigi yang ingin, yang membutuhkan bantuan tersebut. Lagi melakukan proses serah terima bantuan untuk korban bencana banjir bandang di Kabupaten Sigi, Desa Bangga, Kabupaten Sigi, dari Panwaslu Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Terima kasih.